Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, HP normal ya, cuman biasa sinyal nggak dites atau anggap nggak ada sinyal. Jadi HP yang saya jual hanya untuk koleksi, buat nostalgia, buat musikan, bukan buat telepon dan SMS, apalagi buat WA ya, udah nggak zaman. Buat yang minat, terkonfirmasi di nomor WA yang tertulis di bawah ini. Konfirmasi dulu HP apa yang mau dibeli. Kalau udah deal, pembayarannya lewat Shopee atau Tokopedia. Jadi saya tidak masang link di YouTube ya. Di WA dulu, wajib WA dulu, tanya dulu HP apa yang mau dibeli gitu ya, kalau ada. Oke, langsung aja. Yang pertama ini ada Nokia. Nokia kecil nih. Oke, 6111 kalau nggak salah nih. Casing masih ori ini, masih lumayan mulus. Bentuknya kecil ya. Cuman belendu. Saya jual 150.000 aja. Terus ada Nokia C5. Ini masih mulus ya. Masih ada anti goresnya ini. Casing juga masih ori. Layarnya juga masih bening. Saya jual 150.000. Terus ada lagi Nokia. Ini Nokia 5000 ya. Cikal bakal Express Musik nih. Masih mulus. Layarnya juga masih bening banget nih. Saya jual 150.000. Terus ada Nokia E63. Ini juga masih mulus. Casingnya juga masih ori ya. Kotor dong nih. Saya jual 150.000. Terus ada Nokia 6288 kalau nggak salah ya. Ini juga masih mulus. Masih ori juga ini casingnya. Bentuknya cakep ya. Saya jual 150.000 aja. Terus ada lagi. Nokia 5000. Ini masih mulus. Touchscreen-nya rada lecet ya. Touchscreen-nya masih jalan juga ini. Ini Symbian kayaknya nih. Menunya kayak N8.
Saya jual 150.000 aja. Terus ada Nokia 6303. Ini juga masih mulus. Ini casingnya stainless ya. Oh, mantap. 150.000 aja. Terus ada lagi Nokia E65. Masih mulus. Warna merah lagi cakep. Saya jual 200.000 aja. Terus ada HP unik nih, Nokia. Nokia 3510. Ih, cakep ya. Layarnya warna kuning nih. Ini walaupun layarnya hitam putih, tapi udah polifonik ya. Mantap lah HP-nya ini. Saya jual 250.000 aja. Baterainya juga awet banget ini. Baterainya double power. Terus ada lagi, ada Nokia E51. Ini juga jarang ada ini. Sekalinya ada nih tombolnya pada hilang. Ini tombolnya masih pada utuh semua. Warnanya juga cakep. Warna mocha apa-apa ini namanya ya. Layarnya juga masih bening, nggak kerut. Cakep lah HP-nya ini. Saya jual 250.000 aja. Sony Ericsson G900. Ini juga masih mulus. Ini ada notoscreen juga jalan. Masih mulus banget ya. Saya jual 250.000. Terus ada lagi Nokia 6500 slat. Slat. Masih mulus ya.
Saya jual 200.000 aja. Terus ada lagi Nokia N70 yang Music Edition. Masih mulus ya. Tutupnya juga masih ada. Kalau Music Edition mah dipencet sini langsung musik. Oh, lagunya udah ada, berarti masih udah ada memorinya. Casing masih ori ya, masih mulus. Saya jual cukup 200.000 aja. Layarnya masih bening banget. Bayarnya pada kuning ya, ini masih putih. Terus ada lagi Sony Ericsson Mini. Kecil banget ya HP-nya nih. Tipenya apa ya? F100. Masih mulus ya. Saya jual 200.000 aja. Terus ada lagi Nokia 6600. Jadi cakep ini. Masih mulus juga. Analognya juga masih enak. Wah, udah ada Ultra MP3-nya juga, no. Saya jual 200.000 aja. Terus HP yang jarang saya jual 3650 ya kalau nggak salah. Masih mulus. Masih ori casingnya ini. Yang pasti plusnya layarnya nggak ada kerut ya, masih mulus ya. Banyakan kan tipe ini pada kerut layarnya, ini masih aman mulus. Buat yang doyan kayak gini saya jual 250.000 aja. Terus ada Sony Ericsson W380. Masih mulus. Layarnya juga masih kinclong. Oh, masih bening layarnya ya. Saya jual 300.000 aja. Terus ada lagi Nokia X3.
Ini juga masih kinclong semua nih. Tutup potnya masih ada. Tutup memori masih ada. Ini cakep ya. Tombolnya juga masih oke. Ini buat radio, nggak usah pakai antena ini. Oh, guys, bahaya terkena hak cipta. Mulus ya, masih orian semua ini. Saya jual 250.000 kemahalan, skip aja lah. Susah sekarang nyari HP jadul yang mulus-mulus. Aduh, terus ada lagi Sony Ericsson W550. Buatlah. Masih mulus juga nih. Masih ori ya, kipet-kipetnya juga masih ori nih, nggak lecet-lecet. Layar juga masih bening. Oh iya, ini tutupnya masih ada nih, tutup port chargernya. Oh. Oh, mantap loh. Saya jual 300.000 aja. Terus ada lagi. Nah, ini nih. Ada Nokia N91. Wih, masih mulus. Ada dockingnya juga ya. Jadi ngecasnya tinggal colok di sini. Makin elegan, full stainless nih casingnya nih. Layarnya juga masih bening, menunya di sini ya. Mantap. Masih mulus lagi, masih mulus casing ori. Internalnya 4 GB nih kalau nggak salah ya. Empat giga kan, mantap. Tombol kuncinya di sini ya. Saya jual 550.000 aja. 50.000-nya buat admin ya. Sekarang lewat Shopee adminnya besar sekali, bikin mumet nih das. Yes. Oke, habis, monggo HP jadulnya diborong semua. Makasih, salam kolektor handphone.